kelebihan bunda itu adalah kenapa sih takut? Bunda bisa nyanyi. Hatiku, hatiku. Aku kalau uji nyali aku udah pakai bendera. Jadi aku di. Cemana? 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 Keluarga Cemana. Siapa lagi yang kita pilih ya? Jadi bagian HRD ini. Udah banyak rupanya yang apply itu. Apply? Melamar. Ya udah banyak yang masuk, cuman ada beberapa yang nggak sesuai kriteria. Udah kusortir-sortir lah dari ribuan jutaan yang masuk ke email kita. Jadi inilah dia sisa yang bikin inilah. Ya kita interview lah hari ini. Kan tadi udah ada 15 orang, ya kan? Nah ini sekarang yang terakhir ya, mudah-mudahan cocok lah. Tadi ada yang bagus enggak? Kan kau sekarang kita ini udah butuh cepat kali apa ini aku kan kau ikut tadi menginterview kau tanya aku ya, kan aku cuma membawa tapi kan keputusan ada di kau. Ini kita butuh urgent, ini pekerja jadi HRD untuk mendapatkan yang pas di posisinya. Spada, Spada roda tiga. Halo, saya Bunda Donna. Saya dapat panggilan interview loh, ingat gak? Oh iya. Bunda, udah jamnya sekarang juga? Ya betul, jam sekarang. Jadi Bunda, boleh di prosedur. Ini apa? Tangan dulu. Sanitizer. Halo Bunda. Bukan? Bukan. Ini? Ya. Oh! Oh! Keluar! Oh! Oke, sudah. Oke, Bunda. Ke atas? Oke. Let's go! Tapi udah makin panjang kamu? Iya, nanti lah aku potong. Nanti kalau nggak aku potong, rebonding aja ya. Atau warnai lah rambut ini. Warnai lah terus luruskan. Hmm? Warnai terus luruskan. Tapi awas kok nanti jadi cemburu ya. Jadi banyak kali nanti mungkin aku tambah ganteng kau jadi cemburu. Kau kan gitu. Kau kalau cemburu kan agak-agak buta. Hey. Gak lihat kau. Kencang kali. Gini aja. Kau rambutmu kau luruskan. Ya kan? Kau rubah warnanya. Aku rambutmu gritingkan. Oh, tukaran kita. Iyalah. Emang kau aja, biar kau pun cemburu nanti. Enggak. Kau udah sering? Bukan. Enggak ada yang berani mendekati yang namanya Mak Cemana. Kalau dia mau cepat-cepat masuk neraka. Hei! Iya. Kau apain, Pak? Aku bilang, kalau kau mengganggu istriku, kau masuk neraka. Karena itu perbuatan tidak baik. Berdosa. Berdosa. Begitu aja. Yang tidak di apa? Tidak. Jadi kau cuman bilang gitu doang? Itu di depannya. Nah, urusan belakangnya nanti lah. Aku harus ada dulu. Oh. Contohnya. Adem deh di sini. Enak deh. My God. Bunda mau ngelamar kerja. Mudah-mudahan nanti di sini Bunda diterima. Bunda ke atas. Iya, ayo. Hati-hati Bunda ya. Iya. Tenang. Bunda udah biasa naik tangga. Paling ngos-ngosan. Eventually. Oke. Silakan duduk di sini, Bunda. Ya. Bunda, apa kabar semua? Jadi apa aja kriteria nanti? Kau yang audisi kan? Kau ya, yang audisi ya? Iya. Jadi dia HRD, tapi karena di sini kan berhubungan sama mau jadi artis-artis. Nanti dia suruh nyanyi, suruh acting, suruh dia joget, suruh dia... HRD kok suruh gitu? Ini kan pekerjaannya mau jadi artis, dia juga harus bisa. Nah, HRD kan harus bisa banyak bahasa. Kok suruh dia banyak bahasa nanti? Entah Korea, Cina, Jepang, apalah itu semua. Sama yang paling penting itu sebenarnya itu dia punya ada sedikit kemampuan membaca orang lain. Psikologi lah, artinya kan dia harus tahu nanti yang... Pikir tadi Cenayang. Bukan, kau pikir ini meramal, bukan. Jadi bisa tahu, kita nanti merekrut orang yang baik, rekam jejaknya, semua dia ya kan tahu. Udah kita buat kriteria di sini, yang pengalaman, udah berapa tahun dia, udah semua lah. Kita tunggu aja lah, ini yang berikutnya ini, dia lagi datang katanya. Sudah ada katanya? Oke lah. Udah datang, udah di telepon tadi aku dari bawah. Nanti ku cek. Silahkan duduk di sini. Ditunggu sebentar, Bunda. Iya. Kantornya tergolong sepi ya.
Anda jadi curiga deh. Udah banyak juga pengalamannya ini. Membuat perencanaan program. Bertanggung jawab terhadap masakan. Apa ini? Ahli dalam merias wajah. Mana? Sudah ada data yang daftar berikutnya. Oh. Coba lihat, Pak. Sudah ada ya? Coba lihat dulu. Nanti kita cek. Ini, Pak. Kak, kau ya? Iya. Kau nggak salah. Ini. Kau sih bunga dona. Oh iya, aku suka sih. Tanya. Rambutnya kayak medusa. Betul kau itu. Apa? Kok aku jadi kesel? Apa? Kok muka kamu kayak ketakutan? Kayak gitu. Wujudnya kayak gitu. Pakai. Pakai lipstick apa? Jangan kau ngejudge orang dari penampakan. Mana tahu dia bagus sekali. Ya coba aja kau lihat. Aku ngelihatnya aja pun aku udah. Ya udah mundurlah kau mundur. Bagus sih kursi muka. Sana kau biar ku panggil masuk gitu ya. Ya kau lah yang aku nggak ikutan aku. Ya udah kau tanya juga. Jangan kau lepas tangan. Tanpa kayak gitu apa? Silakan masuk. Terima kasih. Bunda berharap Bunda bisa segera bergabung dengan keluarga ini. Let's go. Enggak ya, kulihat tadi dia ada belakang sana. Oke, mana tuh tampangnya? Ini banyak-banyak aku minum gara-gara dia aku. Bu, bajunya tutup dulu bu. Ini bukan baju. Aduh. Ini memang kulit bunda seperti ini. Dan di dalamnya kalau dibuka ada kulit lagi. Kalau aku takut. Jangan takut dong. Gimana? Bukan Muhrib, duduk sini. Sudah, duduk. Gimana duduknya begini? Gimana sih? Kok aduh belum diapain udah aduh. Bu, biar kita Bunda. Ya, bagian HRD. Iya. HRD. HRD. Keluar lagu kau jelas sini, Ma. Takut. Aku kalau preman aku enggak apa-apa kalau kayak gini aku takut. Enggak tahu mau ngapain. Belajar dulu. Coba satu-satu. Ayo. Bunda tunggu dulu. Perkenalkan dulu dirimu. Kami mau merekrut. Kami udah 15 orang tadi kami interview. Enggak ada yang pas. Jadi ya pastilah. Cuma Bunda yang jadi pilihan. Perkenalkan nama Bunda Dona Itilita dari planet Saturnita dan Bunda siap untuk menghibur kita. Pengalaman kerja Bunda? Bunda pernah berpengalaman kerja waktu itu Bunda. Nangis. Aku nggak bisa lihat. Tisu. Mana? Tisu. Tahu tuh? Di sana. Gak usah. Tisu. Gak tahu orang di dalam ini lagi. Kau jadi nangis loh Pak. Aku nggak bisa lihat orang sedih. Bunda kalau nangis itu bukan di mata, di hidung. Tapi bukan nangis. Bukan. Bunda soalnya kalau air matanya bukan keluar tapi masuk ke dalam. Berbeda. Jadi pengalaman kerja ya Bunda gimana? Jadi Bunda pernah berpengalaman kerja waktu itu Bunda 3 tahun loh di Amerika. Ngapain? Jalan-jalan. Wow. Kan ini di jalan-jalan. Iya dong. Kan Bunda kan dari planet Saturnita jadi harus bisa jalan keliling dunia. Berarti Bunda bisa berapa bahasa? Banyak! Ayo coba, bahasa apa? Coba bahasa Inggris dulu, Inggris. My name is Donna Clitorisia! Nama lengkapnya itu ya? Yes!
Terus bahasa lain, bahasa Asia, Cina, Korea, Jepang atau apa gitu? Mandarin. China. Itu aja. China. Itu terus. Apa gitu namaku adalah ini apa? Alamat. China Li juga. Ni jiao de zhi la. China Li. Tetap di China Li. China Li. Oke. Bunda, kelebihan dan kekurangan Bunda apa? Kelebihan Bunda itu adalah kelebihan berat badan lo pasti. Iya ampun betul. Kenapa sih takut? Coba dulu kali. Kenapa? Bagus kan berarti Bunda? Apa kelebihannya Bunda, kekurangannya? Kelebihan Bunda adalah kekurangan Bunda, kekurangan Bunda adalah kelebihan Bunda. Itulah kau, naik dia. Aku bilang tadi kau udah gak mau karaka mas. Udah tanya, udah berdiri lalu dia. Tunggu dulu. Apalagi? Tetap harus diinterview dia, mengapa dia bagus. Apalagi bisanya selain itu? Iya. Bahasa yang banyak, apa keahlian, apa keahlian. Karena di sini semua mau jadi artis. Bunda bisa nyanyi. Bunda tuh ngefans, kamu mukanya mirip salah satu penyanyi ternama loh. Iya loh, kalau dilihat dari muka, kamu mirip sama Dudung Durjana. Apa itu? Dudung Durjana? Siapa itu? Ada dulu penyanyi favorit. Apa lagunya? Gimana lagunya? Lagunya gini. Es lilin macece kelapa muda. Gimana suara Bunda, bagus gak? Bagus. Lagu-lagu pop. Lagu apa? Pop are melangku berkebu. Siang makan nasi kalau malam dimakan di Bunda. Ma, kau lah dikasih ini tukaran kita. Aku nggak berani. Aku kasih itu kau kayak ujian. Aku kayak ujinya aja aku di situ. Aku di sini aja. Kau situ aja. Nggak mau aku. Kau pun takut. Kau tadi mau. Bunda. Kalian berdua di sana. Bunda di sini. Nggak apa-apa, kan kita bisa interview dia lebih dekat. Bunda. Emang mau minta gaji berapa kalau kerja di sini? Bunda bebas. Kamu mau gaji Bunda berapa? Minimal 20 juta dolar deh. Wow. Karena Bunda kan banyak kebutuhan. Iya. Siapa yang kasih tahu ada lowongan ini sama siapa Bunda? Bunda nggak perlu dikasih tahu. Bunda tahu sendiri hati kamu, hati Bunda udah menua. Oh, itu nanya. Makanya dia begini aja sih. Tadi kau minta kan dia bisa tahu hati. Makanya dia jawab dia bisa hati. Iya, hati orang bukan hatiku. Hatiku kan udah kau miliki. Jadi, kenapa lagi? Hatiku, hatimu sudah kau miliki. Ku bayangkan. Aku tahu lagu yang ini. Bukan. Dia berarti dia bisa nyanyi. Dia bisa nari deh kira-kira. Nari dia bisa jadi koreo nanti di tempat kita ini. Coba. Kita nggak butuh ART, mungkin dia jadi koreografer aja. Tepat sekali. Mau lihat Bunda menari? Iya. Pernah lihat gerakan ini? Udah lah, aku gak kuat lagi. Aku kalau uji nyali aku udah pakai bendera ini. Iya, kau udah dulu lagi. Mau dipakai jadi apa? Bunda. Kamu mau pakai Bunda? Nah, kau jangan salah ngomong kau. Maksudnya itu mau di-hire apa? Bunda ini terlalu oper. Oper apa namanya? Oper protektif. Bukan. Oper dosis. Oper klasifikasi. Jadi dia terlalu lebih klasifikasi ini. Kayaknya gak usah lah. Iya, kami masih. Udah, Bunda terlalu hebat. Kami enggak kuat. Bagus sekali. Iya. Hei! Kalian udah ngundang Bunda kemari, terus sekarang Bunda yang nunjukin kemampuan Bunda.